Sungai sampah di aliran Sungai Kedumpane, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, sudah 3 tahun aliran sungai ini seolah dijadikan tempat pembuangan akhir oleh masyarakat dari luar desa. Menurut warga setempat, banyak pengendara atau masyarakat dari luar desa yang membuang sampah ke aliran sungai saat melintas. Akibatnya, sampah semakin menumpuk dan menjadi sedimentasi yang menghambat aliran Sungai Kedumpane. Warga juga mengeluhkan banyak nyamuk, bau dan kotor akibat tumpukan sampah dan kondisi warna air yang menghitam akibat limbah industri. Pencemaran Sungai Kedumpane oleh sampah dan limbah ini dinilai sudah sangat parah dan mengganggu lingkungan masyarakat. Ganggu banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Udah berapa lama ini, Mas? 3 tahunan. Siap ya? 3 tahunan. 3 tahunan. Ya. Ya lebih kayak 3 tahunan. Selain nyamuk apa lagi, Mas? Kotor atau apa? Jadi kurang nyaman atau gimana? Ya kurang nyaman, bau. 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 Padahal udah ada larangan ya, Mas? Udah ada larangan tuh, udah ada ban. Dari mana sih sama ya, Mas? Ya dari orang lewat kadang, orang buang sampah, ya? Orang lewat. Tumpukan sampah di aliran Sungai Kedumpane ini berada di wilayah perbatasan Desa Kedung Jaya dan Kedung Dawa. Masyarakat melalui pengurus RT RW bahkan sudah memasang peringatan larangan buang sampah sembarangan, namun sering diabaikan oleh warga dari luar desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait bisa berkolaborasi bersama untuk mengatasi persoalan sampah yang sudah mengakibatkan pencemaran lingkungan ini. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.